Shalom, segenap jemaat GKI. Kita berjumpa kembali dalam sapaan gembala gereja Kristen Indonesia. Dari Tanah Toraja ini, saya menyapa Anda di awal video tadi. Saudara bisa melihat bagaimana gambaran sebuah lumbung yang ada di Tanah Toraja. Karena itu, saya mengajak saudara. Untuk mendalami firman Tuhan tentang kisah seorang kaya yang memiliki banyak lumbung, mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami hari ini. Hari ini, kami mohon Tuhan bersabda bagi kami sehingga kami memperoleh bimbingan dari firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, yang akan kita renungkan saya ambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat: Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan Aku akan mendirikan yang lebih besar, dan Aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku." Sesudah itu. Aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, renungan ini saya beri judul "Berbagi Berkat Kepada Sesama". Saudara-saudara, memang ada kecenderungan dalam diri manusia, yaitu: sebuah dorongan untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sebenarnya ini tidak masalah, tetapi ketika keinginan ini berlebihan, dapat membuat manusia menjadi sombong, bahkan manusia bisa terkena kasus hukum, banyak kasus korupsi terjadi karena manusia ingin lebih kaya dan lebih kaya lagi. Pak, nah, saudara-saudara, Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa hidup ini tidak bisa dibeli dengan uang. Segala harta yang kita miliki, kita tidak bisa membeli hidup ini dengan uang atau harta kita. Alkisah, ada seseorang yang memiliki kekayaan yang bernilai triliunan rupiah. Kekayaannya itu ia dapatkan dari hasil kerja keras, dari hasil kejujurannya, dan ia terus berupaya mengembangkan usahanya supaya lebih besar, kekayaannya supaya lebih banyak lagi. Namun, pada suatu hari, malaikat maut datang di hadapannya dan hendak mengambil nyawanya. Dengan seribu macam alasan, orang kaya ini memohon dengan sangat agar diperkenankan hidup lebih lama. Akan tetapi, sang malaikat tetap bersikeras, "Kata orang kaya itu, 'Berilah saya waktu tiga hari untuk hidup lebih lama, separuh kekayaanku akan kuberikan kepadamu.'" Namun, malaikat tidak tergoda. Dengan kekayaan orang kaya itu, lalu orang kaya ini mengatakan, "Berilah saya waktu satu hari saja, maka seluruh hartaku kuberikan kepadamu." Kali ini malaikat tidak tergoda untuk memiliki harta orang kaya itu. Akhirnya sang malaikat memberi dia waktu lima menit untuk menyampaikan. Sesuatu, maka orang kaya itu mengatakan, 'Hai engkau sahabatku, siapapun engkau yang kebetulan menemukan tulisan ini, kekayaanmu yang berlimpah tidak dapat membeli waktu hidupmu lebih lama. Itulah yang terjadi pada diri saya. Karena itu, hiduplah bijaksana dengan...' kekayaannya. Itulah waktu lima menit yang diberikan oleh malaikat kepada orang kaya itu untuk menyampaikan hikmat kepada manusia agar manusia tidak mengejar kekayaan sepanjang hidupnya. Yang kedua saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan bahwa segala berkat yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Kita dapat menikmati banyak harta, kita dapat mengembangkannya. Itu semua sebenarnya tetaplah milik Tuhan. Jangan pernah kita menyangka bahwa semua itu adalah hasil dari upaya kita. Tidak di dalamnya tetaplah ada berkat Tuhan, namun kita tidak boleh dikuasai oleh harta kita karena semua yang kita dapat, harta itu tidak dapat kita bawa ke dalam kekekalan. Rumah hanyalah... Sebuah kotak tempat berlindung dari hujan dan panas. Mobil hanyalah sebuah alat yang dapat membawa kita dari satu tempat ke tempat lainnya. Rumah mobil, emas, berlian tidak dapat kita bawa ketika kita meninggal dunia. Semua harta kita. Tidak dapat kita bawa dalam hidup yang kekal. Karena itu, harus selalu kita ingat segala yang kita punya adalah pemberian Tuhan, maka Tuhan dapat mengambilnya kapan saja yang Ia mau. Yang ketiga, jangan kita hidup untuk diri sendiri. Saudara-saudara, kalau kita menghitung, ada berapa banyak kata "aku" dan kata milikku dalam bacaan Injil tadi. Saya menghitung ada 13 kata, baik itu kata aku maupun kata milikku, ada 13. Dengan banyaknya kata aku atau ku di sini, ini menunjukkan orang kaya ini hidup untuk dirinya sendiri. Segala apa yang dia punya, dia tujukan untuk dirinya sendiri. Padahal, semua yang dia sudah kumpulkan, pada akhirnya dia harus tinggalkan. Tinggalkan untuk siapa? Untuk orang lain. Jadi, jangan hidup untuk diri sendiri. Maka, pelajaran yang keempat yang kita dapat adalah: mari kita hidup berbagi berkat. Juga kepada orang-orang lain, ada satu ayat dalam Kisah Para Rasul yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini mau mengatakan bahwa baiklah prinsip hidup kita yang utama adalah berbagi, karena disitulah kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup kita dapat rasakan ketika berkat yang Tuhan berikan. Kita juga berbagi berkat kepada orang-orang lain, dan tahukah saudara, ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, berbagi bukan hanya berbagi harta, tetapi kita menyatakan kebaikan hati kita kepada orang lain, maka sebenarnya itu juga akan menjadi berkat bagi kita. Ada cerita bagaimana seorang Yahudi pada zaman Nazi. Yaitu pada zaman Perang Dunia Kedua, ia selamat dari tindakan kejam Hitler yang berencana membunuh begitu banyak orang Yahudi. Jadi, kisahnya orang Yahudi ini diangkut dengan ratusan, bahkan ribuan orang-orang Yahudi lainnya dengan kereta api menuju ke tempat yang bernama Auschwitz. Tempat inilah yang nantinya menjadi genosida bagi orang-orang Yahudi. Nah, dalam perjalanan kereta api di musim yang amat dingin itu, banyak orang merasakan dingin yang luar biasa. Selimut tidak ada, makanan tidak ada, tentu saja banyak orang yang amat menderita. Namun, ada seorang Yahudi. Ketika dia melihat seorang pria di sebelahnya kedinginan, dia kemudian menggosok-gosokkan tangannya. Dia membantu menghangatkan orang Yahudi tua yang di sampingnya itu. Dia berusaha menghangatkan tubuh pria tua ini. Nah, dia terus juga membangun semangat. Pria tua ini untuk bertahan hidup di tengah udara yang amat dingin itu. Keesokan harinya, ketika dia bangun, dia melihat ada begitu banyak orang yang mati kedinginan. Hanya dia dan pria tua itu yang mampu bertahan hidup. Mengapa mereka bisa bertahan hidup? Karena mereka saling menghangatkan pria ini berusaha menghangatkan tubuh pria tua di sampingnya sehingga mampu bertahan hidup dan ketika juga dia berupaya menghangatkan tubuh pria itu tubuhnya juga menjadi hangat sehingga ia pun bertahan hidup jadi saudara mari kita berbagi berkat kepada sesama apa yang kita punya mari kita bagikan kepada orang-orang lain karena memang itulah tujuan hidup kita Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi yang bermurah hati, supaya kami mau berbagi berkat kepada orang-orang lain, karena memang itulah tujuan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkatmu sepanjang hidup kami. Dan jadikan kami saluran berkat Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa di sapaan Gembala GKI berikutnya. Shalom. Nikmatnya kopi Toraja.